kita sekarang berada di Malaysia Kucing Sarawak. Yeay, itu di belakang kita ada apa? Ada patung kucing. Kalau di kucing itu macam Najuare. Kembali lagi ke channel kami Busan Busra Antan Channel. Sekarang saya ada di Bandar Kucing Malaysia, Bandar Kucing Malaysia Sarawak. Terus sekarang saya lagi bersama abang saya, dia adalah pemegang kamera. Sekarang kita mau jalan-jalan pagi. Biasa jam segini kita tidur, tapi di hari ini, hari pagi hari ini kita akan jalan-jalan ke Bandar Kucing karena sudah ada patung kucing dan di belakang juga ada banyak-banyak gedung yang paling besar. Ikutin kami terus sama kami Busan Busra Antan Channel. Bye. Kalian kalau mau nyebrang di sini kan kita tinggal pencet ini, tombol ini nih. Biasanya nanti jalan itu tandanya itu hijau, tapi ini lajur selam ya. So mau taruh mana lagi? Semua kembali lagi di channel Busan Antan Channel. Kita sekarang berada di Malaysia Kucing Sarawak. Yeay, itu di belakang kita ada apa? Ada patung kucing. Kalau di kucing itu macam tugunya itu ada di sini belakang kita. Nah, itu. Itu kalau kita sudah sampai kucing mesti harus sampai sini ya, guys. Kalau kamu tidak sampai sini, jadi kamu belum sampai kucing. Iyalah, itu sebab itu ikon penting di sini. Kalau di Semarang kan ada Tugu Muda, kalau di Jakarta ada Monas, itu untuk Indonesia kan. Nah, kalau di kucing sini adalah namanya apa? Cat Statue lah kalau bahasa Inggrisnya itu. Nah, kalian wajib ke sini, kalau enggak berarti kalian apa itu? Enggak lengkap lah gak rasanya lengkap. Kalau datang ke Kucing Sarawak sini kalau enggak di sini foto-foto lah atau apa macam itu. Iya. Oke, kucing ke sana. Sekarang kita kan lagi ada di bandar. Nanti saya kasih tunjukin apa itu macam astana dan macam waterfront juga. Di sini tuh banyak kunjungan yang harus kamu kunjungin dari sini. Sekarang ini lagi hujan, sekarang kita mau cari tempat peneduh dulu. Nyiap-nyiap dulu. Jual